masih aktif lah. Main je. Main je. Ini ambil dari orang ke apa? Jumpa. Oh, jumpa. Memang dua ekor ni je ke? Cukuplah dua ekor. Cukuplah dua ekor. Dua ekor ni pun dah. Jom pergi vet, jom. Siapa nak ikut ni? Bumah. Ngeluh. Hari ni kita nak bawa Pau-Pau dengan Soho pergi vet appointment untuk ambil vaksin kali kedua. Dia vaksin ni untuk mengelak penyakit feline herpes, feline calicivirus dan juga feline panleukopenia. Ketiga-tiga penyakit ni memang boleh maut pada kucing kita ya. So, amat penting bagi kita untuk beri mereka vaksin-vaksin tersebut. Tak nak masuk. Sekarang kita dah pun sampai di klinik Medicat. Klinik ni dibuka setiap hari kecuali hari Sabtu. Okay, ini antara pakej-pakej rawatan dan juga vaccination terdapat di sini. Jadi kita kena tunggu dulu sebelum doktor panggil masuk dalam bilik. Tak lama lepas tu doktor pun panggil masuk dalam bilik. Soho dengan Pau-Pau lah. Okey, dua ni vaksin package A. Vaksin kedua, plan A. Haa, plan A. Kedua kan? Haa, dulu. So ini ini Pau-Pau. Haa, Pau-Pau. Alright. Dulu sihat tak ni? Yang ni sesemua sikit. Sesemua memang ada bersin-bersin ke? Haa, bersin. Hingus. Hingus ada juga. Berapa lama dah sesemua? Baru semalam, dua hari kot. Hingusnya tu warna apa tu? Clear. Sebelum vaksin kena timbang dahulu. Kalau tak cukup sekilo tak boleh vaksin. Okey, Pau-Pau boleh vaksin sebab dah sekilo lebih berat dia. Pantang apa goncang dia punya makanan terus lari. Oh ya. Yes. Okay, nampak tak ada hingus. Tapi ada bersin sikit eh. This one boleh lah nak vaksin tapi kan kena monitor eh. Lepas vaksin ni kalau vaksin dia punya sesemua dia makin teruk kena datang bawa klinik balik. Okey. Okey. Oh, sikit. Good. Kencing berak semua okey eh? Okey. Ini monchit. Jantan ke betina? Betina. Betina. So, okey. Oh, apa sesama juga ke, dek? Nak, sekejap. Nyam-nyam. 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 Haa, okey. Alright, cek-cek sikit eh. Haa, duduk. Kat rumah ni mesti aktif kan? Main je. Main je. Ini ambil dari orang ke apa? Jumpa. Oh, jumpa. Okey, dah siap. Siap dah awak. Good. Nak jalan-jalan lagi tak puas kan? Okay lah, kat rumah boleh jalan-jalan. Diorang dalam rumah je ke? Haa. Kita sama je. Okay. Baguslah dia ni. Ini yang Soho lah pantang kat pintu. Nak keluar? Haa. Alright. Ini pun jumpa juga ke? Ya, ni datang rumah. Ini datang rumah. Jom. Muka takut ni. Dah sayang. Takut. Umur dah berapa bulan? Dah lama ke berapa ni? Bulan 5-6 hari tu. Masa tu kecil lagi lah? Haa, dalam 2 bulan kot lah. Sebab tengok gigi dia semua dah gigi kekal dah. Maksudnya dah lebih 6 bulan lah. Okey. Jom makan ubat cacing. Jom makan ubat cacing dulu lah. Memang 2 ekor ni je ke? Cukuplah 2 ekor. Cukuplah 2 ekor kan. 2 ekor ni pun dah. Burung habis. Okey. Okey, cucuk sikit eh.
Okay. Good lah, baik ni. Dua ikut ni. Dah siap tak? Dia tak tahu pula. Dia tahu siapa yang cucuk tadi. Okay. Alright, siap dah. Okay. Alright. So, satu minggu lepas mandi dan satu minggu lepas vaksin dan bagi mandi. Okay. Untuk pau-pau tadi kena tengok kalau nampak macam cepat sesama hijau ke ataupun makin teruk ke kena bawa datang klinik balik. Okay. Okay. So, bulan depan nanti last vaksin lah untuk diorang. Okay. 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 Alright. Okay. Terima kasih. Jadi sekarang buku pink dia pun dah update. Dah ada 2 dos. Okey, total semua RM1 je. Dah siap sekarang, kita siap-siap nak balik. Tak sabar nampak apa-apa nak balik rumah. Dah sampai rumah, nampak happy je berbalik daripada jumpa doktor. Okey, sampai sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa untuk subscribe ya.